Okay, Assalamualaikum. Salam Ramadan. Okay, bila cerita pasal Jorge Masvidal, okay, tahun 2019 adalah the best version of him lah. Okay, orang tengok dia kalahkan Darren Till, Ben Askren dan juga Nick Diaz kan. So aku rasa tahun 2019 tu dia ada, dia punya mental strength tu equals to physical strength. Dia macam dia kena lah, dia kena mental dan physical. Waktu tu pun dia sangat hunger. Lepas tu physical, in terms of physical, dia sangat laju, dia punya movement sangat sharp, aggressive. Skill set kita tak boleh cerita, dia punya kickboxing dia memang sangat hebat. Cuma slack dia je wrestling lah. Wrestling dia sangat slack. But again, 2019 adalah period yang The greatest untuk Masvidal. Adakah tahun ni dia still relevant? Aku tak tahu. Dan baru-baru ni pun dia ada keluar daripada management team dia. Dia tukar management, kalau tak silap lah. Mungkin sebab dah berapa tahun dia tak menang kan. So dia tukar management terus. Adakah dia still relevant? Kita kena tunggu dan lihat lah waktu dia lawan Gilbert Burns ni. By the way, aku tengah, orang kata, baru saja lancarkan podcast. So feel free untuk dengar. Aku akan ulas lebih panjang bercerita pasal Masvidal ni. Okay, so korang boleh tengok kat Spotify Syakir Ulas UFC. Okay, aku ada kupas tentang Jorge Masvidal secara detail, secara in-depth. So itulah dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.